Komisi 2 DPRD Tabalong bersama Direktur Ketiga BPR dan Bidang Aset BPKAD Tabalong bahas rancangan peraturan daerah penambahan penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat. Rancangan peraturan daerah ini dipersiapkan untuk menunjang program kredit gerbang emas di APBD Perubahan 2018 dan APBD Induk 2019. Berdasarkan draft Raperda yang diajukan BPKAD, di perubahan 2018 pemerintah daerah berencana kucurkan dana Rp286 juta rupiah yang berasal dari dividen tahun 2017. Sedangkan di tahun 2019 akan dikucurkan dana sebesar 5 miliar rupiah yang berasal dari APBD. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Mursalin menjelaskan, DPRD mendukung penuh penambahan penyertaan modal untuk program kredit gerbang emas. Pasalnya berdasarkan evaluasi selama 6 bulan berjalan, kredit dengan bunga 0% ini tidak mengalami kredit macet. Selain itu, akses permodalan ini juga dipandang mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat kecil. Kalau berdasarkan dari pantauan kami di lapangan, memang kesini sangat baik sekali. Dan juga sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh pimpinan dari BPR itu sendiri, tidak ada masalah satupun para yang mengambil satu kredit. Jadi kalau kita melihat dari kepentingan-kepentingan yang ada, DPRD sangat mendukung dengan adanya penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh beberapa direktur atau pimpinan dari BPR tadi, bahwa dengan adanya penyertaan modal di daerah itu sangat baik kepada ada aplikasinya di masyarakat. Nah, sehingga Komisi 2 juga mengingatkan BPR untuk selalu berhati-hati dalam menyalurkan kredit gerbang emas. Pasalnya apabila terjadi kredit macet pada pinjaman tanpa bunga ini, dikhawatirkan berpengaruh pada keseimbangan neraca keuangan BPR. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.